2024. Seperti biasa, nak tengok live ni kita kena skip ke minit satu setengah, kecuali kalau anda nak nak tengok saya berceloteh. Seperti biasalah, pukul 12 ni saya akan pergi ambil stok, saya akan beli barang, saya akan buat itu dan ini ya. Sejak semalam kita lancarkan affiliate. Sementara kita cakap pasal isu politik, saya nak cerita sikit pasal affiliate TikTok yang kita dah buat. So cerita dia begini, ramai orang nak jadi affiliate tetapi saya tak dapat nak buat online punya course untuk affiliate untuk anda tambah pendapatan dengan saya. So sementara waktu ini saya hanya boleh train anda yang boleh turun ke studio saya. Kalau anda tak boleh turun ke studio saya, agak susahlah untuk saya train anda lah . Saya tahu ramai yang berminat untuk buat affiliate, tapi itulah saya nak ajak anda pergi ke studio saya. Semalam pun saya dah train satu orang untuk jadi affiliate. Okey, kita cerita sikit pasal perkembangan politik. Anda pun dah masuk, anda kenal tak siapa Ambiga? Ambiga ni dulu dia adalah seorang pengerusi bersih, yang kita obvious lah, kita nampak bersih ni sangatlah mesra kepada Pakatan Harapan Pembangkang kan. Kemudiannya bersih ni selepas PH 1.0 masuk, dia jadi diam. Saya ingat lagi pasal cerita pasal bersih ni. Bersih ni dulu masa lepas dia masuk jadi lepas PH jadi kerajaan, masa tu dah ramai orang melompat parti tau. Ketika itu NGO yang saya adalah salah seorang yang pengasas, iaitu Sedar Malaysia. Saya, tiga pengasas utama adalah saya, adik saya Nazrin dan juga seorang lagi kawan. Dan kemudian kita panggil semua orang untuk tubuhkan Sedar Malaysia ni lah. Sedar Malaysia punya aktiviti pertama ialah untuk melobi dibuat akta lompat parti. Dan saya sendiri menghubungi Bersih ketika itu. Bersih tak nak layan. Bersih tak nak layan. Tak nak layan, tak nak buat apa-apa, nak jumpa pun tak mahu untuk berbincang mengenai akta lompat parti. So masa tu saya ingat lagi lah, saya dan kawan-kawan meneruskan kempen akta lompat parti. Ahli parlimen pertama yang sign petition untuk buat akta lompat parti tu adalah Ketua Wanita UMNO yang merupakan ahli parlimen Parit Sulong, iaitu YB Nurani Ahmad. Dan adalah beberapa lagi ahli-ahli parlimen dan juga ADUN dan juga ketika itu Ketua Pemuda Ashraf Wajdi yang sign petition untuk mengadakan akta lompat parti. Sebenarnya apa ni, akta lompat parti yang anda nampak sekarang ni bermula berhasil daripada NGO yang saya adalah pengasas bersama. Okey. Tapi saya rasa orang salah faham bila cakap pasal pertukaran kerajaan kena menggunakan melanggar akta lompat parti. Yang tak melanggar akta lompat parti, akta lompat parti ialah kau tak boleh melompat parti. Contoh, kau bertanding atas tiket UMNO, kemudian kau nak melompat ke Bersatu, atau kau nak melompat ke PAS, atau kau nak melompat ke DAP, itu tidak dibenarkan. Tetapi hak yang dijamin dalam perlembagaan, iaitu hak ahli parlimen untuk memilih Perdana Menteri, itu termaktub dalam perlembagaan. Tak ada kena-mengena dengan akta lompat parti. Jadi benda-benda sekarang ni yang mereka kata tak boleh buat sebab ada akta lompat parti, tak boleh buat sebab ada akta itu dan ni, itu semua adalah benda yang tak betul, benda yang tak tepat, benda yang saya rasa adalah satu manipulasi, cuba memanipulasikan fakta bahawa ahli parlimen boleh memilih untuk siapa yang nak jadikan Perdana Menteri. Okey. So sekarang ni Ambiga ni yang merupakan pengerusi bersih ni kan. Dia dah mula menyerang Anwar Ibrahim. Kita semua tahulah Ambiga ni dulu very pro lah. Very pro kepada Pakatan Harapan lah dia ni kan. Very pro kepada Pakatan Harapan. And I'm saying this based on dia punya track record mempertahankan Pakatan Harapan, benda-benda sebegitulah. Okey, sekarang ni Ambiga ni kan, dia telah mula menyerang Anwar Ibrahim. Ambiga telah mula menyerang Anwar Ibrahim. Dia kata, dia cakap dia kecewa dengan tindakan pembaharuan yang kononnya dilakukan oleh Kerajaan Pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ianya amat perlahan, malah dilihat hanya memfokuskan isu memerangi rasuah. Walaupun saya percaya mereka harus diberi sedikit masa lagi untuk beberapa pembaharuan, saya tidak mendengar ada rancangan sebenar untuk pembaharuan bergerak ke hadapan. So
Nampak tak? Anwar Ibrahim ni dan Madani ni bukan sahaja telah mengecewakan orang yang bukan memilih mereka, orang yang telah memilih mereka di pilihan raya, dan juga orang-orang yang individu-individu yang menyokong mereka. Sebagai contoh Ambiga. Ambiga dah serang mereka. Sebelum ini, tahun lepas, ada beberapa orang yang pro kepada Pakatan Harapan ni, yang pro kepada Anwar, menyerang secara terbuka mengenai Anwar yang mereka kata diorang siap bagi apa, grade F, gagal dalam melaksanakan pentadbiran. So this is something interesting to see kan. Sebab selama ini kita kata yang buat bising, yang tak happy dengan Anwar adalah walaon-walaon, yang tak happy dengan Kerajaan Madani adalah walaon-walaon. Saya tak ingat pula bila Ambiga ni dia apply jadi walaon. Sebagai contoh. So obviously Anwar ni dia dah pukul keliling. Kerajaan Madani ni dah pukul keliling. Dia dah menghampakan setiap segmen masyarakat. Okay, setiap segmen masyarakat dia telah menghampakan. So ini adalah satu perkembangan yang amat apa orang kata tu, menarik sekali. Kita nak tengok bagaimana Anwar dia, bila mereka seperti saya bercakap, seperti Dayangku Intan, Zam Yahya, Papa Gomo, sorry, Sir Azri, Salim dan yang lain-lain, semua dianggap sebagai hanya apa ni, palatau, menyebarkan pembodohan. Begitu juga dia label begitu sama yang kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, menyebarkan pembodohan. So sekarang ni apabila ada ahli parlimen daripada kerajaan sendiri, sebagai contoh Liu Chin Tong mempersoalkan mengenai padu, seorang pemimpin DAP, Ong Kian Ming, mempersoalkan mengenai padu, kenapa diblok? Adakah mereka ini juga menyebarkan pembodohan? Kemudian bagaimana pula dengan mereka seperti Ambiga yang mula mempersoalkan, mempersoalkan bagaimana kerajaan ini tidak memenuhilah apa yang mereka mahukan. So bagaimana dengan semua ini? Adakah mereka ini juga menyebarkan pembodohan? Kan? So ini adalah satu benda yang saya rasa ada sangat menarik perkembangan ini. Kita nak tengok bagaimana dia nak spin perkembangan ini, ya. Sebab itulah sekarang ni, selepas setahun Anwar Ibrahim memegang kuasa Kerajaan Madani ni ditubuhkan, saya dan kawan-kawan nampak macam slow down sikit. Kita slow down sikit atas beberapa sebab ketika itu. Salah satu sebabnya adalah kerana ramai team member daripada Demi Negara seperti Dayang Quintan, Olivia, semua tak sihat berbulan. Sehingga ada yang kehilangan keluarga tersayang. Dayang Quintan punya husband, Abang Man, ditidurkan. Jadi kita macam slow down sikit. Plus kita dah memulakan kita punya rancangan untuk tahun kedua, iaitu memastikan kita mempunyai dana yang cukup untuk menentang Kerajaan Madani ini. Jadi apa yang saya buat for the past, saya rasa lebih kurang dalam 2 bulan dah, 2 bulan, ialah cuba memastikan ada perniagaan yang kita buat ni, memastikan perniagaan kita buat ni dah boleh mula bertapak dan boleh menghasilkan duit supaya kita boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim di PRU 16. Saya tak payah nak sembunyi-sembunyi. Memang itu tujuannya. Bisnes yang kita buat ialah untuk menjana dana supaya kita boleh membuat operasi, melaksanakan operasi untuk tahun kedua supaya kita boleh jatuhkan Anwar Ibrahim di PRU 16. Okay? Ya, ada cerita yang apa ni, kerajaan nak jatuh, ada cerita kerajaan tak mungkin dah tak jadi jatuh. Saya seperti biasa dengan kawan-kawan doakan yang baik-baik. Kalau tak jatuh tak apa, kita bersedia untuk PRU 16. Okey. Sebab itulah orang tanya kenapa senyap, sebab kita banyak. Dan kemudian satu demi satu kita punya TikTok ni disekat. YouTube disekat, segala-galanya disekat lah. Malah kita punya t-shirt, kita punya apa semua telah di-ban daripada dijual. Begitu sekali dia takut kalau kita cuba mencari dana. So menariknya tadi, apabila orang-orang yang menyokong Anwar Ibrahim pada awalnya, yang menyokong Pakatan Harapan ni, yang menyokong Madani ni, dah mula bersuara hampa dengan kerajaan ini. Jadi kita dah nampak, bila kita nampak orang-orang yang individu-individu yang selama ini dikaitkan dengan menjadi adalah pro kepada Anwar, pro kepada Pakatan Harapan, dah mula bersuara, kita kata okey, kita akan bagi ruang untuk diorang yang bercakap. So kita akan mula balik hentam. Once in a while kita muncul, kita cerita pasal hutang negara yang ditambah 104 bilion. Kita muncul bagaimana cerita data inflasi telah dimanipulasikan. Kerajaan telah bohong anda semua.
kerajaan telah bohong anda semua, dan pelbagai isu lagi. So even benda-benda macam ni telah menyebabkan mereka berada dalam satu posisi yang mereka begitu defensif sekali, okay? So now berbalik kepada apa yang berlaku. Pada hari Sabtu saya telah dihubungi oleh salah seorang kaki tangan kerajaan yang tahulah, ini ikut kata dia, hubungi saya dan kata, YB Viral, you guys have to be ready sebab untuk tahun ini lebih bajet akan dikeluarkan untuk menangkis serangan spesifik daripada YBV dan kawan-kawan daripada tim demi negara. Saya tahu tahun lepas seperti apa yang telah dimaklumkan, kerajaan telah berbelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk menangkis apa yang saya dan kawan-kawan bawa, okay? Isu yang saya dan kawan-kawan bawa bukan sikit, guys. Diorang belanja daripada RM5,000 sampai ke RM50,000. Daripada RM5,000 sampai ke RM50,000, okay, untuk buat satu round serangan. Contoh, bila saya serang mengenai Anwar Ibrahim tidak secekap kerajaan, apa ni, Perdana Menteri Thailand. Jika diorang lancarkan serangan balik menggunakan pelbagai influencer, that serangan untuk menangkis tu, untuk cuba menangkis ini, menggunakan semua influencer, apa-apa media dan influencer, menangkis serangan itu cost them a few hundred thousand ringgit. A few hundred thousand ringgit, okay? Satu influencer yang mungkin terkenal boleh dapat upah sampai RM30,000 untuk buat video untuk menangkis serangan. Apabila saya kata dan kawan-kawan saya kata, tak ada hala tuju ekonomi, kita serang pasal ekonomi madani, tak ada hala tuju, naratif kan, naratif ekonomi madani tu, mereka dikabarkan belanja sampai ratusan ribu ringgit untuk menangkis serangan itu. Saya tak tahu berapa banyak diorang dah gunakan tahun lepas untuk menangkis serangan-serangan yang kita buat. Tapi kita tahu bayaran tu RM5,000 ke RM50,000 dikeluarkan oleh beberapa kementerian. Di bawah apa yang kita difahamkan, di bawah di bawah pembiayaan media. Okay, so pegawai kerajaan yang hubungi saya minggu lepas kata, bang, I think they are going to spend more money this year membeli media-media buy untuk tangkis serangan. So ini bukan benda yang saya rasa sihat, okay? Bukan benda yang saya rasa patut dibuat oleh kerajaan yang ada sekarang. Saya tahu ada 5 isu diorang dah gunakan di mana mereka terpaksa guna media buy untuk menangkis. Pasal naratif ekonomi madani, pasal menu rahmah baru-baru ini mereka belanjakan duit, jualan rahmah mereka belanjakan duit, pasal apa ni, perbandingan antara Perdana Menteri Thailand dan Anwar Ibrahim, mereka keluarkan duit. So mereka dah mengeluarkan begitu banyak duit untuk menangkis serangan, kan? Sebab sekarang ni yang menyerang mengenai isu ekonomi, isu tata kelola, isu kompetensi tak ramai, jadi daripada demi negara ni yang menyerang. Jadi benda ni diorang terpaksa counter sehingga terpaksa keluarkan duit banyak-banyak. Diorang beli media. Saya tahu beberapa media yang diorang telah beli. Mereka terpaksa bayar influencer, mereka terpaksa bayar itu dan ini. Saya rasa so far last year they have spent more than 1 million untuk counter benda ni. More than 1 million. Saya tak tahulah berapa banyak diorang akan gunakan untuk tahun ini, but I'm pretty sure dia akan gunakan lagi banyak duit sebab apparently diorang baru release media-media buy baru-baru ini untuk counter pelbagai benda lagi, iaitu isu jualan rahmah dan juga isu menu rahmah, dan juga isu memanipulasikan data inflasi. So pada saya beginilah, saya nak tanya pada menteri. Contoh, saya nak tanya kepada Anwar Ibrahim yang merupakan dipercayai adalah bijak pandai dan merupakan menteri kewangan. Saya nak tanya Rafizi Ramli yang merupakan menteri ekonomi yang manipulasi data inflasi. Saya nak tanya dekat Rafizi dan Anwar, apa asas untuk sampling of goods untuk dapatkan CPI? Tolong beritahu dengan saya di mana ada atau tidak, di mana-mana practicing economist, expert dalam bidang ekonomi yang mengatakan kau boleh menggunakan jualan, okay, benda yang dibuat lagi murah daripada harga biasa sebagai sampling of goods. Saya nak tanya simple saja kepada Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli.
Tak payah pusing, tak payah kata ini bawa, tak payah. Because obviously, you all dah spend banyak duit untuk cuba counter apa yang saya katakan, apa yang kawan-kawan saya katakan, data inflasi telah dimanipulasi. Kerajaan telah berbohong mengenai data inflasi. Tak perlu simpan, tak perlu belanja banyak-banyak duit. Just explain. Dekat mana dalam dunia ada ekonomis yang kata okey, anda boleh gunakan jualan, sales, benda yang on sales yang dijual lebih pada harga lebih murah, benda yang disubsidikan untuk mendapatkan harga tu lebih murah sebagai measurement untuk sampling of goods. Beritahu dekat saya, kalau tak boleh, anda semua tahu yang anda telah menipu, anda telah memanipulasikan data inflasi. Kan? Revolusi Melayu kata muka kau macam terancat. Terima kasih. Sebab itulah mereka terpaksa membiayai sampai berjuta ringgit, guys. Sebab nampak Revolusi Melayu. Itu saja dia mampu cakap. Dia tak mampu. Dia kata, ha? Sampling of goods. Apa benda sampling of goods tu? Yang aku biasa sampel-sampel kalau beli kacang, kalau beli makanan, kalau beli kek lapis, aku sampel lah. Nampak? Sebab inilah mereka terpaksa menggunakan duit rakyat berjuta-juta ringgit untuk menangkis benda-benda yang dibawa oleh mereka seperti kami. Okey? Nampak? Pico Pico Banania, macam orang Indon saja. Nampak? Ini punca dia kenapa kerajaan terpaksa belanja berjuta ringgit. Okey. So this is the problem. This is the problem. This is the problem dengan kerajaan sekarang, sebab dia terlalu banyak telah membuat kesilapan yang dia tak boleh nak cover. Manipulasi data inflasi adalah salah satu daripadanya. Adalah salah satu daripadanya. Okey. So saya nak cakap dengan kerajaan yang ada sekarang, saya nak cakap dekat Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, stop spending money untuk menangkis benda-benda macam ni. Menteri kena jawab. Sebab itu bila menteri kata kita berdebat, saya dah happy. Supaya menteri boleh jawab, kenapa kau manipulasikan data inflasi? Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab, terpaksa upah influencer, terpaksa upah media, terpaksa beli media untuk explain. Saya bingung sekejap, guys. Awak tahu tak? Anda semua tahu tak? Sebenarnya bila kerajaan ni kadang-kadang dibawa cerita khas pasal sesuatu, contoh pasal inflasi, contoh pasal jualan rahmah, contoh pasal spesifik pasal padu, ianya bukan free kecuali kena buat press release. Kalau benda tu dia nak bercakap spesifik, ianya dibayar. Satu entry sampai RM50,000. Bukan sikit diorang gunakan. Okay. So ini yang menyebabkan, so saya nak cakap terus terang lah, stop lah. Berhenti menggunakan duit rakyat untuk cuba mempertahankan diri kamu. Sedangkan yang wajib menjawab adalah Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan. Jawab, kenapa kau tambah 104 bilion hutang? Kau tak payah bayar influencer-influencer untuk jawab pasal hutang negara. You don't need to spend RM50,000 bagi kat orang tu, RM50,000 bagi kat orang ni, RM5,000 bagi kat orang tu, RM10,000 bagi kat orang ni untuk jawab pasal hutang negara. Dahlah kau bayar diorang, diorang pun tak boleh jawab. Diorang tak mampu nak jawab. Dan diorang boleh apa yang diorang boleh buat ialah labelkan saya sebagai palatau. Palatau, palatau, membentras palatau. That is not answering, that is not addressing the issue. Okay? Please get someone who is smarter than me. Smarter than Anas Jalil. Smarter than Zam Yahya. Smarter than Dayang Kuintan. Smarter than Richard. Smarter than Nazrin Norani. Smarter than these people. Please get someone yang better than us to counter us. Kau ambil yang separuh masak, kau bayar diorang duit segitu banyak sekali. Duit rakyat, duit cukai kita orang. That is just a very stupid punya decision. Okay? Okay, so ini adalah salah satu benda yang amat menakutkan. Dan saya nak hentikan perkara ini. Saya nak suruh pembangkang punya ahli parlimen untuk audit berapa banyak duit telah digunakan oleh media buy, oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, oleh Kementerian Keterjaminan Makanan, oleh Keterjaminan Menteri Ekonomi, Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan.
dan juga PMO. Saya nak tahu berapa banyak duit telah digunakan untuk media buy. And for what specific issue, saya nak tahu. You cannot keep using rakyat punya money untuk mempertahankan diri korang yang memang ternyata lemah. Yang memang ternyata lemah. Okay. So, ini adalah benda yang saya akan cuba hentikan. Saya rasa kita dah buat cukup untuk cocok diorang. Dan kita akan memulakan strategi baru mulai hari ini untuk menyerang kerajaan Madani ini. Sejujurnya, saya dan kawan-kawan memang menunggu sampai satu hari bulan dua. Baru kita nak mulakan serangan seterusnya. Kita memang menunggu, kan? Tetapi itulah bila orang keep calling and katakan, eh bang, they're going to spend money on this media buy. Bang, they want paying this influencer this amount of money. Bang, they are going to use GLCs to pay for this media buy. Masa tu saya rasa macam this is not right already lah. Kau tak boleh nak defend diri kau pasal 104 bilion hutang yang kau buat merupakan paling tinggi dalam tempoh masa setahun. Kau tak boleh nak defend diri kau mengenai manipulasi data inflasi di mana kau telah terang-terang menggunakan jualan rahmah menu rahmah yang merupakan sejenis jualan murah. Jualan murah sebagai sampling of goods. Bukan saja jualan murah, kau subsidizekan benda ni lagi supaya boleh dapat jualan murah sebagai sampling of goods untuk kau kira kau punya CPI ataupun indeks harga pengguna, IHP tu. Dekat mana kau belajar? Dekat mana kau belajar? Kau tak belajar ekonomi ke? Ha? Rafizi tak belajar ekonomi ke? Anwar Ibrahim tak belajar ekonomi ke langsung? Nanti kita pergi dekat chapter job list. Okay. So benda-benda macam ni kan memeranjatkan. Memeranjatkan. So pada saya nak terus terang cakap lah kepada kerajaan, stop spending rakyat punya duit untuk mempertahankan diri korang. Tanggungjawab saya untuk tahun pertama dah selesai. Tanggungjawab Dayang Kuintan, tanggungjawab Zam Yahya, tanggungjawab Olivia, tanggungjawab Nazrin, tanggungjawab semua kami dekat Demi Negara Anas Jalil untuk tahun pertama sudah selesai. Kita telah berjaya mencelikkan mata orang sehingga 60% rakyat Malaysia berpendapat kerajaan berada di landasan yang salah. Okey? Kita punya negara berada di landasan yang salah. Okey? Kita dah berjaya mencelikkan diorang. Kita telah berjaya membuat begitu ramai penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang merupakan individu-individu yang ternama untuk bersuara terhadap kerajaan ini. That is a very good achievement. Alright? So now kita nak mula untuk tahun kedua. Tahun kedua ni kita memerlukan sedikit masa. Kita plan attack ialah selepas 1 bulan Februari. Anda pun tahu kenapa kita nak launch an attack selepas 1 Februari. Saya rasa saya pasti anda semua tahu apa reason dia. Okay? So benda macam ni kan, kita akan lancarkan selepas 1 bulan 2. So sekarang ni adakah kita tidak melawan kerajaan? Kita ada melawan kerajaan. Kita sedang buat business. Kita sedang establish business. Kita nak pastikan business dah boleh autopilot mulai bulan 2. Sebab benda yang kita buat daripada business ni, saya mengakui. Buat apa saya nak selindung-selindung? Saya akui business ni untuk kita menjana pendapatan supaya kita boleh menjadi suara semak dan imbang dan kita boleh lancarkan kempen demi kempen untuk melawan Madani untuk tahun kedua mereka berkuasa. It is as simple as that. Saya tak nak sembunyi-sembunyi, kenapa kau buat business ah? No. Saya terus terang cakap, business kita buat untuk melawan kau. Profit kita dapat untuk melawan kau. Itulah kita nak cakap. Alright. So saya dah sampai ke tempat destinasi. Dua benda kita cerita tadi pasal Ambiga yang begitu pro PH sekarang dah mula bersuara mengeluarkan kenyataan yang sangat negatif terhadap Madani, okay, terhadap Pakatan Harapan. Ya. Yang keduanya kita bercakap bagaimana kerajaan sekarang ada, dia tak boleh tangkis serangan yang dibawa oleh saya, oleh apa ni, Dayang Kuintan, Zam Yahya, Olivia, Anas Jalil, Nazrin semua sekali. Dan kita ada, sebenarnya kita ada group yang bergerak underground dalam Chinese community, Mandarin speaking group yang bergerak underground. Mereka pun dah melaksanakan tugas daripada sebelum PRN hari itu, walaupun masih struggling lah, tapi diorang dah mula menerima acceptance. Saya cuma tak nak announce saja. Kita ada one Chinese group dedicated untuk menyedarkan masyarakat China. Okay, benda tu dah dibuat sejak sebelum PRN hari itu. Bergerak daripada bulan 5 ke? Kita punya team hari tu bergerak daripada bulan 5. Ada 4 orang dalam team tu, ada 4 orang dan mereka telah melaksanakan propaganda sepatutnya lah. I wouldn't say propaganda lah, I would say apa ni, propaganda is a bit tough of a word. Pencerahan untuk Chinese community is pencerahan.
Okay. Mereka telah melaksanakan pencerahan demi pencerahan, memainkan isu-isu penting yang membabitkan kaum Cina, peniaga-peniaga Cina, kan. Mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan bagus. Yeah. Dalam grup WhatsApp, dalam forum-forum, dalam channel Telegram, apa yang patut dibuat. So, untuk tahun kedua ni, kita akan insyaAllah akan berkembang. Itu yang memang kita punya usaha lah. And then yang kali keduanya, saya cakap tadi, yang keduanya kerajaan kena hentikan duit. Sebab tahun lepas, difahamkan, saya difahamkan kerajaan belanja lebih daripada 1 juta untuk cuba counter serangan-serangan yang dibawa oleh saya dan kawan-kawan mengenai isu ekonomi, mengenai isu ketidakcekapan mereka sebagai apa ni pentadbir dan beberapa isu lagi. Dan tahun ini kita difahamkan mereka akan berbelanja lebih. Ha? Berbelanja lebih daripada itu. Eh? Saya tahu rate yang diorang bagi RM5,000 ke RM50,000 untuk satu spot. Kalau dia beli sekali dekat media, dia beli sampai RM500,000. Itu yang saya difahamkan untuk menangkis serangan ni. So, I'm sorry, benda macam ni kena dihentikan. Kalau kau tak boleh jawab, kau jangan gunakan duit rakyat untuk cuba counter apa yang kita cakap. Okay? And then lepas tu benda tu tak berkesan. That is not right. Ya? Yeah? So, kita jumpa lagi guys. InsyaAllah esok pada waktu yang sama, saya akan cuba ulas apa yang telah berlaku dan saya akan bawa pada anda perkembangan terkini, ya. Dan kepada mereka yang berminat untuk menjadi affiliate TikTok perniagaan yang kita dah buat, anda boleh hubungi kami, ya. Boleh hubungi kami dan kita akan bantu anda untuk menjadi seorang affiliate TikTok yang berjaya. Anda boleh train. Buat masa ni, minta maaf, saya tak boleh nak turun ke luar daripada kawasan Lembah Kelang. Kita cuma nak cari orang yang berada di Lembah Kelang atau yang boleh turun hadir ke studio saya untuk diberikan latihan untuk menjadi seorang affiliate yang berjaya, okay? So, kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri semua. Selamat makan tengah hari. Dan insyaAllah, semoga minggu ini menjadi lebih baik daripada minggu lepas, okay? Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye.